Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Jalan Besuki Rahmat. Dan di depan saya ada Jalan Sersan Sani. Saya akan melewati Jalan Sersan Sani. Saya akan katakanlah nampak hilas ketika saya sekolah di STM Negeri 2 Palembang. Dan sekarang sudah menjadi SMA 4. Ikuti saya terus. Persis berada di Jalan Sersan Sani yang dulu ada namanya, sekarang tidak ada lagi. Cuma ada keterangan. Dulu di tahun 89-90-91, ketika saya masih sekolah di STM 2, SMA 6, tidak seperti yang dilihat sekarang, bagus sekali. Ikuti kami terus karena kami menuju ke STM Negeri 2. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya sekarang setelah puluhan tahun kita lewati. Dan persis saya sedang berada di depan STM 2 yang dulu, sekarang sudah menjadi SMK Negeri 4 Palembang. Persis pas saya datang di sini, keadaannya lagi lengang, mungkin lagi libur. Memang suasana lagi banyak liburnya, mungkin suasana COVID. Kita lihat sekarang, SMA 4, yang kita lihat sekarang. Berada di depan SMK Negeri 4 Palembang, yang dulunya STM Negeri 2 Palembang. Dan saya pernah sekolah di sini bersama teman-teman menimba ilmu, dan mudah-mudahan saya yang seperti ini mendapat ilmu dari sinilah, belajar di sini. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kami seperti yang sekarang kami nikmati. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah saya persis berada di dalam yaitu komplek STM Negeri 2. Kalau tidak salah di sini tempat bangunan ya, ruang bangunan mesin. Kalau kelihatannya kantornya masih seperti dulu, dan yang belakang itu ya baru dibangun itu, dan yang ujung itu kalau tidak salah tempat kami listrik di sini. Tentunya para teman-teman alumni STM Negeri 2 Palembang cukup mengenang ketika saya hadir di sini, dan kalau tidak salah di ujung sana persis itu adalah ruangan listrik, dan saya dulu persis di ruangan situ L2, listrik di L2. Ini kantor. Itu L2. Dan hari ini saya bertemu dengan jauh ini jaraknya dengan Kito ya. Saya tamatan 89, beliau ini tamatan 2022, berapa tahun itu ya. Jadi ini seumuran dengan anak Kito, para kawan-kawan ya, dimanapun saja berada. Kalau lah tamatan 2002, kelahiran berapa? Kelahiran 2004. Siapa namanya? Putra. Wah, jurusan apa nih? Jurusan teknik komputer jaringan. Oh, ini para teman-teman, dulu belum ada. Kami dulu ada jurusan mesin, jurusan listrik, bangunan. Itu bangunan, mesin motor ya, mesin produksi ya. Cuman sih itulah ya, intinya tuh jurusan bangunan, jurusan listrik, dan kemudian jurusan mesin, ada satu lagi, elektro. Sekarang udah berapa? Banyak ya. Wallah akbar ya. Artinya kita sering datang ke Palembang ini, tapi tidak pernah berkesempatan hari ini karena ada melintas di sini, dan kebenaran waktunya memang libur. Berani itu masuk kalau waktu sekolah pada rami, dan kemudian ya takut ditanya-tanya kan. Dari mana tidak boleh lah ya. Ya kan boleh. Sebenarnya boleh, tapi kerinduan kami ini kan ada terbatasnya kan. Dari mana lo ini? Kami pada jauh galau deh, tinggal adu grup bae. Grup STM, ada grup STM 4 nih. Dulu SMP mana? MTS, S1. Oh, dari Malang. MTS. Dari MTS melangkah ke SMK. Aku dulu kan itu. Aku dulu SMP Qurania melangkah ke STM. Jadi kawan-kawan yang seangkatan aku padahal begawi galau sebenarnya. Alhamdulillah tamatan dari STM Negeri 2 ini, terima kasih pada guru-guru, semua pendidikannya alhamdulillah banyak yang berhasil, dan ya kami juga seperti yang sekarang ini kan. Apa kebanggaannya masuk SMK ini? Ya Pak, itu baru ya, guru-gurunya banyak ngasih ilmu. Oh, ilmu ya, apalagi komputer ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kuliah berhasil ya.
sukses ya seperti kakak-kakak ya, alumni-alumni dari sini. Dan saya merasa bangga juga tamatan dari sini. Ingat, ini kantornya, kantor yang seperti dulu deh, rutin lah kantornya. Allah. Dulu pas kami di sini pohonnya masih kecil-kecil. Pohon itu masih kecil. Ibarat tuh tahun pertama kami di sini tahun 87 itu pas pindahan dari STM ini dari ini, STM dari apanya tuh? Lama Bang. Siapa nama panggilannya? Nesta. Nesta. Oh, mudah-mudahan ta tamatan di sini sukses ta ya. Berhasil ta ya. Oh, ini. Jadi aku tadi lewat dari SMA 6, ternyata SMA 6 juga. Dulu kami kan belum ada mobil ya. Aku tinggal di 13 Hilir naik mobil dari Jembatan Perak, naik mobil taksi, kemudian stop di Sesentani kan. Di jalan. Jalannya berdebu. Belum beraspal. Kamu lah sekarang lemak kan? Zaman kami dulu yang bermotor tuh pilihan yang pakai motor tuh paling siko dulu lah kali ya, sepeda ya, jalan ya. Sekarang waduh ya, labu mobil labu sepeda ya, memang keadaan ya. Ya mudah-mudahan ta ya. Tinggal di mana di sini? Tinggal di Skip. Oh Skip ya, Skip. Jadi hari ini bertahun-tahun kami sering datang ke Palembang, tapi melintas-lintas saja, dan hari ini keberanian saya untuk masuk di sini untuk memberitahukan kepada kawan-kawan di mana saja berada, dan kemudian merupakan kebanggaan inilah tempat kita dulu. Nah, seperti ini. Dulu di sini tidak ada gedung ini. Nah, belum ada gedungnya di sini, tempat parkir motor. Motor di sini, motor sepeda. Ini baru ada gedung ini. Ingat masih cuma warnanya baik, lah beda. Nah itu di situ tempat kami tuh di ujung sana tempat listrik, kadang di sinilah kami sering dijemur. Iya, nanti kalau sering dijemur nakal ya. Dulu galak mengingat belakang situ. Oh, ya luar biasa. Kalau tidak salah di belakang dulu ini bangunan, kalau tidak salah belakang itu mesin. Kalau aku kena L2 di situ terus posisinya. Wah, luar biasa di situ. Tapi tidak perlu dekat, sedih juga sebenarnya. Oh, tahun sudah. Oke, para pemirsa di mana pun saja berada, kawan-kawan, sealumni STM Negeri 2 di mana pun saja berada, inilah kondisi STM Negeri 2 atau sekarang SMK 4 di Palembang ini. Seperti yang saya lihat sekarang. Saya lihat. Ini kenapa sepi? Karena saya berani masuk, karena pintunya terbuka, kandek pagarnya. Berhubungan saya sadar bahwa hari Minggu rupanya. Oh. Itu untung ketemu beliau ini. Wah, viral ini. Ada ini ya. Oke, ikuti kami terus. Dan terutama anak-anak L2, saya akan menuju ke ruangan. Saya lihat berapa terharunya kawan-kawan melihat ruangan ketika kita belajar dulu. Ikuti terus. Dan ikuti terus kami menuju ke ruangan di mana tempat kami belajar dulu. Itu L2. Oh, sekarang sudah ada jembatan. Oh, ternyata sekarang ternyata dulu belum ada seperti ini. Ternyata dikeruk ini. Oh, dikeruk. Dijadikan tempat kolam sepertinya. Dan saya persis berada di ruangan ketika saya belajar dulu. Tapi dulu ruangan ini bangkunya tidak seperti ini. Ini bagus. Ini kalau tidak salah anak L1 ini. Ini ruangan L2. Nah, tapi L2 tertutup. Sebelah ini L2. Ini IC,
seberangnya. Nah, benar ini. Ini ruang L1. Sekarang dijadikan ruang 1. Itu ruang L2. Wah, itu kantor itu. Itu ruang kantor. Ini kantor. Ini tidak tanggung-tanggung saya ketika memasuki komplek STM Negeri 2 ini, ternyata ini dulu tempat parkir dan sekarang ada jalan ke belakang. Ternyata jalan ini, ternyata di belakangnya dulu kita lihat hamparan tanah kosong, ternyata sekarang dibangun juga, yaitu tempat pendidikan, karena sekarang STM 2 sudah banyak jurusannya. Seperti kami terus. Tamannya luas di belakang STM ini, ternyata sekarang dibangun juga gedung di mana tempat pelajar juga menimba ilmu, mungkin jurusan-jurusan lain, jurusan komputer dan jurusan-jurusan yang mungkin mesin dan sebagainya. Ini lihat penambahannya. Jadi ketika saya kesini, anak-anak STM lagi libur hari Minggu dan dia main bola. Demikian para teman-teman seperjuangan, saya sedang berada di STM Negeri 2. Di mana di sini tempat kami menimba ilmu belajar yang seperti sekarang kami rasakan keberkahan kenikmatannya. Terima kasih Pak Guru, terima kasih kepada pihak yang telah banyak membimbing kami. Demikian, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.